Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FVP Hits. Wah, si bos gayanya kayak jago panatop. Siapa namanya? Samiun. Hah? Loh, jago panatop kok namanya Samiun? Emangnya orang dari Tegal? Hah? Jago panah ini arane Robin Hood. Ngerti orang, Son? Oh iya, Robin Hood. Ini kan yang orang Madura kan? Loh, kepripin kamu sih? Masa Robin Hood itu dari Madura? Hah? Robin Hood itu aslinya itu dari Inggris. Inggris emang letaknya tidak jauh dari yang namanya Madura itu tadi, Son. Iya deh, bos. Mau dari Inggris kek, mau dari Madura kek, Samsung nggak peduli. Sekarang dicoba panahnya. Oh, jadi kamu sudah tidak sabaran lagi. Kalau begitu, oke. Okay. Kita akan mencoba memanah buah kelapa itu, Son. Nah, lihat, Son. Bos emang canggih, bos. Mananya, bos? Son, yang itu belum apa-apa, Son. Lihat, Son. Panah yang sakti ini, Son. Loh, bos, apa bedanya, bos, sama anak panah ini, bos? Loh, jelas beda dong, Son. Lihat, lihat, Son. Ntar dulu. Nah, batu itu, Son. Lihat, Son. Lihat, Son. Lihat batu itu, Son. Batu itu bisa meledak. Canggih banget, bos, ya. Anak panah yang barusan. Ya, iya, Son. Bukan cuma itu, Son. Yeah. Tapi anak panah ini bisa membedakan sasaran. Oke? Jadi kalau anak panahnya disasarkan ke si Ucil di panah, jebret begini, Son. Si Ucil tidak apa-apa, Son. Cuma gelenger. Kalau begitu, bos, kalau menangkap si Ucil, bawa anak panah yang ini, bos. Sok pasti, Son. Kalau begitu, kita buru ke rumahnya si Ucil Marukin, Son. Oke? Oke, bos. Ayo, Son, Son. Ini dia murid saya nih. Sialan nih, orang gila nih. Mau kemana saya? Mau sekolah? Cium tangan dulu sama bapak ya saya. Mau sekolah? Iya, bapak tahu kamu mau sekolah. Tapi kamu cium tangan dulu sama pak guru. Ini kan guru kamu. Ayo cium tangan sambil bilang selamat pagi, pak. Mau kemana? Mau kemana? Sini belajar sama bapak. Ayo belajar matematika, belajar ilmu hitungan, belajar baca, belajar silat, atau belajar pacaran. Sini, sini, sini. Aduh, jangan-jangan tuh orang gila bekas guru kali ya. Sini, belajar sama bapak ya. Sekarang bapak mau belajari membaca. Nih, sini. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi juga. Dan ini Ibu Budi juga. Yang ini Ibu Budi juga. Banyak bakut. Udah berapa Ibu Budi ya? Mbak, kok kantornya siangan sih, Mbak? Mbak Chandra aja udah berangkat sekolah dari tadi. Kantor Mbak yang baru kan deket sini nih, Cil. Cil, ngomong-ngomong kemarin kamu ketemu si Kentung ya? Bukan Kentung. Kentang. Kentang itu adanya Kentung, Mbak. Oh, terus si Kentang itu sakti juga gak kayak si Kentung? Wah, sakti! Sakti banget. Waktu itu si Pampam sama Samson nembakin Mbak Sukanya, Mbak, ke perutnya si Kentang. Aduh, begitu. Perutnya Kentang bolong, Mbak. Akhirnya rapat lagi. Gila, sakti kan juga ya si Kentang ya. Hai, udah Mbak, ngantur dulu antar kesiangan beneran lagi ya. Udah, ya, jaga rumah ya, Cil. Ya, mendingan pergi ke taman. Dapat mobilku. Sledding. Weh, paten juga nih mobilku. Tapi, lebih asik lagi kalau Ucil bisa naik di atas mobil ini. Gimana ya? Oh iya, Ucil punya akal. Ucil kan bisa menguncurkan tubuh. Tapi,
harus lepas baju sama celana dulu dong. Gak masalah. Dia si Ucil, bos. Ah, itu pasti si Ucil Marucil, son. Lagi main mobil-mobilan, son. Bos, si Ucil lari, bos. Ayo, kejar, bos. Sekarang bisa kami tangkap, Cil. Alah, dari dulu ngomongnya begitu terus. Buktinya, Ucil tetap bebas lepas. Alah, kamu jangan sombong, kamu, Cil. Hah? Inyong punya senjata baru. Namanya Panah Robin Hood. Pam-pam kok punya senjata baru terus, sih. Jangan lari, son. Biar Inyong imerisin, son. Ayo lo, mau ngacir kemana lo? Ke Tegal. Emangnya Ucil kayak bos kamu dari Tegal. Kalau Ucil mau ke Amerika. Alah, gayamu kayak punya deposito di bank saja. Eh, Cil, kamu pengen uangnya banyak gak? Hah? Kamu sekarang kan sudah tidak mencuri uang lagi. Kalau kita-kita ini masih mencuri uang di mana-mana. Jadinya uangnya banyak, son, ya? Iya, bos. Alah, hasil curian aja bangga. Mestinya tuh kalian malu. Itu uang gak benar. Dia ngeledek kita, bos. Biarkan saja, son. Biar Inyong panas, son. Waduh. Nah, sekarang kita pasang anak panah yang sakti, son. Sebentar lagi dia pasti keluar, son. Bos, itu Sucil, bos. Ini kemana, bos? Wah, pasti kabur maning, son. Karena takut dengan anak panah sakti ini, son. Hei, Pam, son. Ucil pulang dulu ya. Wah, bos, no. Sucil udah jauh, bos. Nah, biarkan hari ini lolos, son. Besok kita tangkap lagi. Tiga malam ku mencarimu. Tiga malam hatiku. Aduh cantiknya, aduh manisnya. Kalau tersenyum membuat abang tergoda. Ih, apa-apaan sih orang? Aduh abang sudah lama menunggu, akhirnya neneng ketemu juga. Neneng, saya bukan neneng. Aduh neneng jangan pura-pura dong. Abang kan sudah lama nunggu neneng, sekarang ketemu. Neng, ayo kita pulang ya, Neng. Jangan nunggu saya, udah diam. Neng, Neng, kita pulang ke rumah kita yuk, Neng. Kita kan sudah punya rumah ya, Neng, ya. Lepasin saya. Neng, 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 pergi lagi. Aduh, abang jadi merana. Bang, bilang nangis ya. Apa dia kehilangan istrinya ya? Siapa sih yang mencet berapa kayak gitu, Cil? Kenapa sih, Mbak? Kenapa, Mbak? Ntar dulu, tenang, Mbak. Mbak abis dikejar anjing gila ya? Iya, bukan. Mbak dikejar sama orang gila. Oh, orang gila yang di depan jalan itu ya, Mbak? Kamu kok tahu, San? Aduh, Mbak. Tadi pagi waktu Sandra sekolah, Sandra juga digangguin sama orang gila itu. Dia ngoceh-ngoceh kayak guru gitu deh, Mbak. Ih, serem. Kalau orang gila yang ini sih ngoceh-ngoceh kayak dia kehilangan istrinya gitu. Ha! Jangan-jangan Mbak disangkain istrinya kali. Malah ketakutan, malah diledekin. Kalau sampai dia yang digangguin orang gila, biar tahu rasa, Ucil. Son. Iya, bos. Ternyata dari hasil analisa Inyong, kita itu tidak pernah berhasil menangkap si Ucil. Soalnya apa? Kita tidak tembak langsung, son. Nggak tembak langsung gimana, bos? Duh, ngerti orang, son. Setiap kali Ucil tidak ditangkap, dia selalu mengalihkan perhatiannya Inyong. Hah? Dengan ngajak ngomong sama Inyong, son. Lah, artinya kan itu si Ucil kagak sombong, bos. Setiap ketemu kita, dia selalu negor. Iya, mesti kita kan harus ingat, son. Hah? Harus ingat juga kamu. Ucil kan musuh kita. Yang harus kita tangkap, yang harus kita bekuk. Mestinya tidak usah ngajak ngomong dong. Hajar langsung. Sorry, bos. Kamu goblok banget sih, son. Hah? Seharusnya ini dong, ke Ucil nanti. Kok nyusin praktekin? Goblok banget. Nih, apel nih. Taruh di kepala kamu. Sebelah sana, cepat. Gimana, bos? Sebelah sana, naik. Gini, bos. Kebalik, dibalik lagi apelnya. Ya, lepas tangannya. Wah, ya. Ya, bagus.
Tenang saja, Son. Pasti mengenai sasaran dengan telak. Dan pasti jitu. Bos memang canggih, Bos. Kena, Bos. Son, coba sekali lagi, Son. Apanya taruh di atas kepala lagi. Nah, nih, pegang. Sudah sana, Son. Oke, Bos. Silakan tembak. Nyomong nyoba anak panah yang sakti ini ke Samson. Bos, kok apalagi bisa mendak begitu, Bos? Itu karena Inyong mencoba panah sakti itu, Son. Ah, si Bos. Kalau nyoba senjata rahasia, bilang-bilang dong. Masa Samson dijadiin kelinci percobaan? Sorry, Son, sorry. Tapi kalau begini, kamu cakep, Son. Kayak lutung. Cakep. Cakep. Duh, Mbak Sandra. Udah mulai ngemil lagi. Tergemuk loh, Mbak. Gemuk dikit gak apa-apa, Cil. Yang penting masih seksi, kan? Seksi konsumsi. Jalan kamu. Emang Mbak panitia kawinan apa? Yaudah, Mbak. Masih mau ke taman dulu ya. Ya udah pulangnya jangan sore-sore ya. Yuk, Udah. Nah, ini anak yang ngelemparin batu saya kemarin ya. Orang gila ini pasti yang ngejar Mbak Il sama Mbak Sandra. Sekarang kamu sendirian. Pasti enggak, tidak berani kan? Enggak, Pak. Saya enggak berani mbuk Bapak. Pura-pura lagi. Pura-pura. Kemarin kamu ngelemparin, sekarang gantian. Sekarang kamu saya lempari batu ya. Ayo Arjuna, Batman. Dapat gacha. Ayo kita lawan anak kecil ini. Gawat. Bisa benjol di kepala kalau kena sambit. Batman, Superman memang jagoan. Penjahatnya lari. Hore, menang. Tadi orang gila yang nyerang Uce. Sekarang tuyul yang rada gila yang datang. Buka baju. Sekarang anak panas sakti Nyong akan menghancurkan tubuh kamu yang mungkin seperti kutil, ya Sonia. Katanya mau tembak dulu. Aduh, baru ngomong, Bos. Kalau gitu Ucil harus minta tolong sama Kentang. Kabur. Bos. Ucil itu burung acir. Loh, kok kamu diliatin doang? Ayo kejar, Nyong. Ayo. Ya kemarin kan gua udah selesai cek. Santaian, yuk. Maaf, Mbak. Saya dokter rumah sakit jiwa. Dokter rumah sakit jiwa? Ya. Terus Bapak ke rumah saya, emang di rumah saya ada yang sakit jiwa? Oh, enggak. Saya cuma mau nanya kok. Mbak pernah lihat orang gila yang suka keluyuran di dekat sini? Orangnya tinggi, gemuk, botak. Dia suka nyari istrinya yang bernama Neneng. Oh, Yul. Itu pasti orang gila yang suka gangguin gua sama Sandra deh. Oh, Mbak ini pernah diganggunya? Iya, Pak, pernah. Di mana biasa keluyuran di dekat sini dia? Saya dari rumah sakit. Sudah bingung mencari kemana-mana. Biasanya sih dia suka duduk-duduk dekat belokan situ, Pak. Mungkin sekarang dia masih ada di sana. Mudah-mudahan Kentang ada di sini. Tung! Kentang! Ah, itu dia. Hei, Cil! Ada apa, Cil? Tung! Aduh, Tang. Cil bisa minta tolong nggak? Ada apa, Cil? Pam-pam sama Samson punya senjata panah yang baru. Hebat, Tang. Senjata panah aja? Kamu takut, Cil? Sekarang, di mana mereka, Cil? Mereka ada di taman, Tang. Kalau begitu, Kentang akan menghajar mereka, Cil. Hah? Bos, itu si Ucil sama si Kentang datang, Bos. Jangan takut, Son. Si Kentang Inyong serang dengan panah ini, oke? Okay? Tidak bosan kalian mengejar si Ucil. Yang gedut. Ngapain lo beda-beda si Ucil? Si Ucil adalah tuyul yang baik hati. Tidak seperti kalian, tuyul jahat. Mereka itu tuyul-tuyul pencuri, Tang. Gak usah ngomong kosong kamu, Cil. Rasakan panah Nyong ini. Ayo, Cil. Ngumpat di belakang saya. Anak panah apa yang kalian pakai? Tidak sakit, malah geli. Anak panah kalian tuh gak mempan sama Kentang. Anak panahnya canggih, Bos. Loh, kok bos? Anak panah yang canggih ini harus ngirit, Son. Soalnya kan dapat impor dari luar negeri nih, yang ini nih. Bukan ngirit, tapi pelit. Pelit-pelit. Rasakan ini, anak panah yang canggih ini. Ya, Son, ya? Tang, untuk anak panah yang satu ini, hati-hati, ini berbahaya. Jangan khawatir, Cil. Ngumpet lagi di belakang Kentang. Bos.
anak panahnya malah kebakar, bos. Mendingan kita kabur, bos. Ayo, ayo, cepetan. Gagal maning, Son. Gagal maning, Son. Aduh. Biar, bos. Lain kali kita pakai senjata yang lebih canggih, bos. Iya, tenang, yuk. Biar si Ucil kita hancurin. Ampe berkeping-keping, bos. Enak aja. Badan Ucil mau dihancurkan berkeping-keping. Tahu, emang Ucil emping. Udah, Bang. Sembur lagi. Aduh, Neneng ternyata datang juga. Abang sudah kangen sama Neneng. Tenang, Mbak, tenang. Mengira si Gemblong ini Mbak istrinya. Coba saya bujuk dulu sedikit, biar dia cepat-cepat bisa pulang ke rumahnya, ya? Neneng, Neng, pulang yuk ke rumahnya, Neng. Si Neneng ini mau pulang, asalkan si Gemblong ikut ke rumah sakit. Pak dokter, saya mau pulang deh ke rumah sakit. Soalnya Neneng udah ketemu. Tolong, Neneng. Mbak, kasih kispe sedikit biar dia mau cepat-cepat kita bawa ke rumah sakit, mau. Yang bener aja dong, dok. Masa saya suruh kasih kispe orang gila sih? Alah, udahlah. Cuman kispe dikit aja, yang penting dia biar cepetan pergi. Iya. Tolonglah, Mbak. Ya udah deh, biar ini orang cepat pergi juga deh. Mas Gemblong. Mas Gemblong pulangnya ke rumah sakit. Iya. Nanti Neneng nyusul. Ya? Muah. Muah. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Neneng. Ya, nanti. Dadah. Pak dokter, nanti Neneng ikut ya, Pak. Iya, iya. Oh, iya, ikut. Mer, tapi gitu loh tadi. Serah banget Mer sama orang gila tadi. Ah, lu